Wabarakatuh, jumpa lagi dengan saya Salsabila Channel ya teman-teman ya. Nah, aku hari ini mau memasak sup ikan tahu campur jeroan ikan ya teman-teman ya. Yuk simak terus videonya sampai selesai dan jangan lupa like, komen, dan subscribe Salsabila Channel ya teman-teman ya. Dan aku doakan semuanya, sahabatku online dan sahabatku dimanapun berada, aku doakan semoga rezekinya lancar dan diberi kesehatan ya teman-teman. Yuk kita mulai memasaknya ya teman-teman ya. Ini ya teman-teman ya, bahan-bahan sup ikan tahu ya teman-teman ya. Nah, ini ada satu kotak tahu ukuran besar ya teman-teman ya. Dan ini ada jahe yang aku geprek, dan ini daun bawang, dan ini jeroan ikan ya teman-teman ya. Ini kayak ati rempela kayak gitu ya teman-teman ya. Dan ini ada 3 ekor apa ini, ikan. Ini persis ikan lele ya teman-teman ya. Dan ada penyedap dan juga ada vinegar. Ini rasa yang agak asam-asam itu ya teman-teman ya. Yuk ikutin terus gimana saya cara memasaknya. Sangat simpel sekali ya teman-teman ya. Dan ini aku sudah merebus air. Nanti ikan ini sama jeroannya ikan ini aku mau goreng dulu ya teman-teman ya, setengah agak kekuning-kuningan itu. Terus lanjut nanti aku taruh air mendidih tadi ya teman-teman ya. Pokoknya simak sampai selesai ya. Potong kotak-kotak kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, kayak gini kita potong kotak-kotak agak banyak kayak gini ya teman-teman ya. Ini tadi aku beli terus jatuh, makanya agak hancur ya teman-teman ya. Ini tahunya, tapi nggak apa-apa, pokoknya kita potongin kayak gini ya teman-teman ya. Kita potongin kotak-kotak kayak gini ya. Nah, kalau sudah kayak gini ya teman-teman,